الله أكبر الله أكبر إلا الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح إلا الله Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda muslim taat bernama Sufi yang menemui makam gurunya bernama Ustadz Abu. Setelah 10 tahun pergi, akhirnya ia kembali ke Masjid Jin, tempat awal ia belajar agama Islam bersama gurunya. Ia lalu bertemu imam masjid di sana dan mengatakan jika ia adalah murid dari Ustadz Abu. Lalu ketika tiba waktunya sholat subuh, Sufi meminta izin untuk melantunkan azan subuh. Sang imam pun merasa senang. Ia merasa lantunan azannya tidak mendatangkan banyak orang dan selama ini hanya ia dan pembantunya lah yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ia berharap dengan lantunan azan Sufi bisa mendatangkan setidaknya 10 orang. Dan setelah mendengar lantunan azan Sufi, banyak sekali jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat subuh. Saat itu, sholat subuh berjalan dengan khusyuk, hingga tiba-tiba Sufi... Allahu Akbar. Allah. Sufi meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Bahkan, meninggalnya Sufi sampai masuk dalam mimpi seorang wanita bernama Sujata. Keesokan harinya, Rajif suami Sujata memberitahu istrinya mengenai kabar meninggalnya Sufi. Ada hubungan apa antara Sufi dan Sujata dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Sufium Sujatayum. Okay. Adegan berpindah di sebuah perjalanan pada saat awal pertemuan antara Sufi dan Sujata di sebuah bis. Ketika tiba di sebuah tempat, tak sengaja tasbih Sufi tertinggal di dalam bis. Sujata yang menemukan tasbih itu langsung menyimpannya. Lalu Sufi melanjutkan perjalanannya menemui sang guru dan bertemu dengan seorang penggali kubur bernama Kumar. Kumar memberitahu jika Sufi telah melewati rumah Ustadz Abub, sedangkan jalan yang ia tuju itu mengarah ke Masjid Jin. Namun Sufi bertanya, jika ia melantunkan azan di sana, apakah bisa terdengar oleh Ustadz Abub? Kumar pun menjawab, tentu bisa. Mendengar itu, Sufi langsung bergegas menuju Masjid Jin. Sin lalu berpindah di kediaman Sujata. Di sana terlihat sedang ada perkumpulan keluarga yang membahas perjodohan antara Sujata dengan seorang pria bernama Rajif. Sujata yang mengetahui hal itu pun terlihat tak senang. Keluarga Sujata merupakan penganut agama Hindu dan Sujata adalah seorang gadis bisu yang sangat suka menari. Pria ini adalah Ustadz Abu. Ia selalu mengajarkan agama Islam lewat kesenian. Dan Sujata selalu mengunjunginya karena terpikat dengan alunan seni yang dimainkannya. Mendengar suara lantunan azan Sufi membuat Sujata terkejut mendengarnya. Ustadz Abu pun memberitahu jika dialah Sufiku. Ketika hendak menuju ke masjid, Ustadz Abu melihat tasbih milik Sufi di tangan Sujata. Setelah Sujata menjelaskan, ia lalu memintanya untuk mengembalikan kepadanya.
Hari demi hari dilewati, Sujata semakin sering mengunjungi kediaman Ustadz Abu. Bahkan, ia sampai berbohong pada ayahnya hanya demi untuk mendengarkan alunan seruling Ustadz Abu. Dan ketika Sujata tiba, ia sangat terkejut ketika melihat tarian yang dilakukan Sufi. Saking inginnya ia belajar menari seperti Sufi, ia selalu mengikutinya. Mengetahui maksud dari Sujata, Sufi pun mengajarinya. Hingga ketika ia akan terjatuh, Sufi tak sengaja memegang tangannya dan mematahkan gelangnya. Di sanalah muncul benih-benih cinta di keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking indahnya suara lantunan azan dari Sufi membuat Sujata merasakan getaran yang hebat di dalam hatinya. Bahkan dia mengekspresikan azan itu dengan sebuah tarian yang sangat indah. Suatu hari paman dan bibi Rajif datang untuk menemuinya, bermaksud untuk mengenalkan Rajif padanya. Namun ketika ditunjukkan foto-foto Rajif, Sujata justru malah terfokus pada lantunan azan yang dikumandangkan Sufi. Bahkan setelah itu, mereka menghabiskan waktu bersama dengan mencari tanaman bahan pembuat henna. Di malam harinya, Sujata membaca surat yang dikirimkan Rajif. Surat itu berisikan tentang pertemuan mereka di suatu hari nanti, karena saat ini Rajif sedang berada di Dubai. Namun sebenarnya, Sujata tak tertarik padanya. Lalu sang nenek berusaha meyakinkannya jika Rajif adalah orang yang baik. Hari demi hari dilewati membuat keduanya kini kian semakin dekat. Sujata selalu mendatangi Sufi dan memberikan buku catatan kepadanya. Bahkan Sufi juga menggambar wajah Sujata yang membuatnya sangat senang. Saking bahagianya, ia lalu mencoba memakai kerudung yang membuatnya terlihat semakin anggun. Suatu hari, Sujata mendatangi Sufi yang sedang sholat. Tiba-tiba, ia mengambil sajadah dan menjadi makmum. Ketika selesai, Sufi pun tampak terkejut melihatnya. Bahkan, perasaannya mulai bercampur karena sadar jika mereka berbeda keyakinan. Ketika hendak pergi, Sufi pun mengatakan jika ia sangat senang melihatnya. Hal itu diketahui Ustadz Abu. Ia pun sangat marah pada Sufi. Baginya, ada cara yang lebih tepat jika ia menginginkan pasangan hidup. Ustadz Abu pun mengusir Sufi dari tempat itu. Suatu hari Sujata tertimpa sebuah musibah di mana sang nenek tiba-tiba meninggal dunia. Hal itu membuatnya sangat sedih. Mendengar kabar itu sebelum pergi, Sufi pun mengunjunginya untuk berbela sungkawa. Sekaligus ia juga akan memberikan buku kepadanya. Karena tak ingin orang-orang tahu mengenai hubungan mereka, Sujata pun memberi isyarat untuk meletakkan buku itu di sebuah tempat. Namun sayangnya, Kumar mengetahui hubungan mereka. Ia pun mengambil buku itu dan menyerahkan pada ayah Sujata. Setelah itu, ayah Sujata mendatangi Ustadz Abub dan memberikan isi buku itu. Di dalamnya bertuliskan tulisan Arab yang tak bisa ia baca. Ia beranggapan jika Ustadz Abu melalui Sufi berencana untuk membujuk Sujata agar memeluk Islam. Ia juga menuduh Ustadz Abu berencana memulai perang untuk meningkatkan populasi agamanya. Mendengar itu, Ustadz Abu sangat marah. Ia menjelaskan jika agama itu adalah soal pandangan hidup, dan Islam tidak pernah memaksa siapapun untuk menganut ajarannya.
Adegan lalu berpindah saat Ranjiv dan Sujata sedang bersiap menuju India. Terlihat wajah Sujata yang sangat sedih mendengar Sufi telah meninggal. Ranjiv sadar jika istrinya sebenarnya sangat mencintai Sufi, namun terhalang oleh keyakinan yang berbeda. Untuk itu, Ranjiv mengajaknya ke India agar Sujata dapat melihat Sufi untuk yang terakhir kalinya. Dalam perjalanan, si supir taksi bercerita mengenai kakaknya yang juga berada di Dubai. Ia kawin lari dengan seseorang dan kini hidup bahagia. Sekilas Ranjiv melihat ke arah Sujata. Lalu, si supir mendapat telepon dari rumah sakit jika istrinya telah melahirkan. Namun sayangnya polisi telah melihatnya. Hal itu membuatnya ditahan karena melanggar aturan menelepon ketika sedang mengendarai mobil. Lalu Ranjiv pun menjelaskan situasi jika mereka akan menghadiri pemakaman di Masjid Jin. Jika tidak cepat, takutnya mereka akan melewatkan pemakamannya. Setelah melanjutkan perjalanan lagi-lagi di sebuah jembatan, mereka terhalang oleh sebuah mobil. Hal itu tentu membuat perjalanan semakin terhambat. Dan ketika telah sampai di lokasi, Safiq kenalannya memberitahu jika jenazahnya sudah berada di dalam kubur dan mereka tak bisa melihatnya. Apalagi wanita dilarang untuk memasuki kuburan dan hanya Ranjivlah yang diperbolehkan untuk masuk. Ranjiv sedikit marah mendengarnya karena tujuannya kemari adalah agar istrinya melihat seseorang yang sangat ia cintai untuk yang terakhir kalinya dan berharap bisa mengikhlaskannya. Selesai acara pemakaman, mereka mampir ke rumah orang tua Sujata. Di sana, Sujata memeriksa barang-barangnya dan menemukan sebuah tasbih pemberian dari Sufi. Dari tasbih itu, ia teringat kembali cerita saat di mana Sufi meninggalkan Masjid Jin. Adegan lalu berpindah saat di mana Sujata mengunjungi kediaman Ustadz Abub yang sedang sakit. Beliau mengerti maksud tujuannya dan memberitahu jika kau mencari Sufi, seharusnya bisa mendengar lewat lantunan azannya. Karena saat itu Sufi tidak mengumandangkan azan, sudah jelas jika ia akan meninggalkan Masjid Jin. Beliau juga memberi nasihat jika apa yang dirasakannya saat ini hanyalah ilusi semata. Kasta, agama, kemarahan, kesedihan, dan kebencian, bahkan lantunan azan Sufi. Hingga akhirnya sebelum pergi, Sufi dan Sujata bertemu kembali. Di sana, Sufi memberikan sebuah tasbih, di mana di setiap manik tasbih tersebut memiliki doa-doa yang dipanjatkan ibunya kepadanya. Dan jika nanti sang guru menyetujui hubungan mereka, maka tasbih ini adalah kekayaan pengantinnya. Jika tidak, maka Sujata harus mengembalikannya karena ia akan membawanya sampai ke liang kuburnya. Saat itu Sujata benar-benar telah siap meninggalkan keluarganya demi memilih hidup bersama Sufi sang pujaan hatinya. Namun hatinya mulai bergejolak ketika melihat sang ayah melukai dirinya sendiri. Dan Sujata terpaksa memilih harus kembali pada keluarganya. Adegan lalu kembali pada jalan cerita di mana Ranjiv sedang makan malam bersama mertuanya. Di sana ia berkata jika kedatangannya hanya sebentar karena esok mereka harus kembali ke Dubai. Ia juga bercerita mengenai anaknya bernama Syed yang sedang mengikuti lomba dansa. Sang kakek merasa senang karena cucunya mewarisi bakat menari dari sang ibu. Mendengar itu Ranjiv pun terkejut karena selama 10 tahun ia tak pernah melihat Sujata menari. Lalu ketika sedang mengobrol dengan cucunya, tak sengaja mereka membuka pesan suara yang menanyakan kabar Sujata setelah melihat mayat Sufi. Dari sanalah mereka tersadar bahwa kedatangannya kemari hanya untuk melihat pemakaman Sufi. Setelah itu, Ranjiv masuk ke dalam kamar dengan muka penuh kesal. Ia terus berkata orang-orang selalu mengatakan Sufi kekasih lama Sujata. Ia merasa sebagai suami sahnya tidak dihargai. Ia juga berkata jika kau memang mencintainya, kenapa tidak menikah dan hidup bersamanya. Bahkan ia semakin kesal ketika melihat Sujata memakai tasbih di lehernya. Ia menanyakan apakah itu hadiah dari Sufi.
Sudah cukup kesal, ia lalu segera mencari dompet berisi paspor untuk segera pergi dari India. Namun, beberapa kali dicari, ia tak kunjung menemukannya. Bahkan, ia sampai memarahi Sujata karena tidak menjawab pertanyaannya. Hingga akhirnya ia mengungkapkan kekesalannya jika sebenarnya Rajiv tak mendapat kebahagiaan dalam pernikahannya. Ia sengaja membawa Sujata kemari agar melihat Sufi untuk terakhir kalinya dan berharap setelah itu ia mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah mencari-cari dompet yang berisi paspor, akhirnya ia teringat saat proses pemakaman Sufi, di mana dompet itu tak sengaja jatuh ke dalamnya. Karena esoknya sudah harus kembali ke Dubai karena ada rapat dengan klien, hingga akhirnya muncul pemikiran untuk membongkar kuburan itu. Lalu mereka memanggil Kumar, seorang penggali kubur. Awalnya sempat menolak, namun dengan jaminan pengembalian surat tanah yang ditahan, akhirnya ia menyetujuinya. Masalah mulai muncul ketika setelah digali kembali, ternyata tidak ada dompet di dalam sana. Namun, Rajiv tetap bersikeras jika dompetnya telah jatuh dan masuk di balik papan itu. Kumar lalu dengan tegas untuk tidak membongkar papan itu karena di dalamnya terdapat mayat Sufi. Kemudian terjadi pertikaian antara Kumar dan Rajiv. Hingga akhirnya Sujata datang dan memberikan dompet itu. Ternyata ini semua adalah rencananya ketika ia menemukan dompet itu dan tak sengaja mendengar Rajiv yang ingin membongkar kuburan Sufi. Ini semua dilakukan karena teringat janjinya dengan Sufi. Sufi pernah berkata jika mereka tak bisa bersama, maka Sujata harus mengembalikan tasbih yang berisi doa-doa itu untuk dibawanya hingga liang kuburnya. Hingga akhirnya mereka kembali ke Dubai dan Sujata kini telah benar-benar ikhlas dengan kepergian Sufi. Melihat hubungan keduanya yang sudah membaik, Rajiv pun kini merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan dimanapun kalian berada, demikianlah alur film Sufium Sujatayum. Bagaimana pendapat kalian setelah menonton film ini? Silakan komen di bawah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Support terus channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan Seluruh Indonesia mohon undur diri, dan salam bujangan.